Timnas Indonesia kembali dicurangi. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U16 versus Timnas Vietnam U16 di Piala AFF U16 2022. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia U16 melawan Vietnam pada pekan pamungkas grup A Piala AFF U16 2022. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Mangkuharjo, Sleman, Sabtu 6 Agustus 2022. Sejak awal babak pertama, pertandingan berjalan dengan intensitas yang tinggi. Kedua tim sama-sama melakukan pressing ketat dan memainkan bola dalam tempo yang cepat. Akan tetapi, hingga 10 menit laga berjalan belum ada peluang berarti mampu mereka ciptakan. Lini pertahanan kedua tim sama-sama tampil gemilang mengantisipasi serangan yang dilancarkan lawan. Pada menit ke-16, barulah tim Merah Putih mendapatkan tembakan tepat target pertama mereka dalam laga ini. Sayangnya tendangan keras M. Nabil Asyura di luar kotak penalti mengarah tepat ke pelukan penjaga gawang. 5 menit berselang, Linden Tinglong gantian membalas serangan tim tuan rumah. Namun tendangan yang menyebar bola liar dari tendangan bebas masih melebar di sisi kanan gawang. Setelah itu pertandingan berjalan cukup keras, kedua tim saling jegal di lapangan tengah sehingga beberapa pelanggaran keras pun tak dapat dihindari. Memasuki setengah jam laga bergulir, Indonesia nyaris memecah kebuntuan lewat Muhammad Hanif Ramadan. Namun sepakan jarak jauh lagi mengarah ke tepat penjaga gawang sehingga bola dan tepat mudah ditangkapnya. 5 menit jelang turun minum, nasib sial menimpa Indonesia. Wasit menunjuk titik putih setelah Rizal Subakja melanggar Leidong Wik di kotak terlarang. Nguyen Chong Pong yang menjadi algojo pun sukses melaksanakan tugasnya dengan baik. Tendangan keras yang mengarah ke sisi kanan gawang berhasil mengecoh Andika Fathir yang melompat ke arah sebaliknya. Sebenarnya pemain Indonesia tak melakukan pelanggaran, hanya pemain Vietnam yang melakukan diving, tetapi wasit menunjuk titik putih. Gol tersebut pun menjadi gol pembuka dan menutup di babak pertama. Meski di menit-menit akhir Indonesia mendapatkan beberapa peluang berbahaya tetapi tidak ada yang berbuah gol. Vietnam unggul 1-0 atas Indonesia saat turun minum. Membuka di babak kedua, Timnas Indonesia membalikkan keadaan. Mari sama-sama kita doakan Timnas Indonesia agar menang atas Vietnam. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.